mudah nanti untuk menikahnya. Sudah udah kelihatan basah seperti ini, lanjut di keduanya. Kalau sudah benar-benar kering teman, kita lanjut dipakein chain loop teman-teman. Caranya gampang kok, tinggal puterin tangan. Oke teman, berjumpa lagi di channel Apre dan Lila. Kali ini gue mau membahas gimana cara bersihin rantai di motor gue Yamaha Vega R. Gampang kok caranya buat ngebersihin. Pokoknya tonton terus ya videonya sampai habis. Alat-alat dibutuhin sederhana banget teman-teman. Di sini gue pakai sabun colek nih, seperlunya aja. Dan ini gue pakai sikat gigi yang udah bekas sih teman-teman, buat nikatin rantainya. Oke, lanjut di video selanjutnya. Oke, yang pertama kita lakuin di sini kita basahin dulu teman-teman gearnya. Seperti ini aja. Kita basahin biar mudah nanti untuk mengikatnya. Sudah udah kelihatan basah seperti ini, lanjut di keduanya. Jadi gue pakai sabun colek ya teman-teman. Caranya cuma seperti ini. Kita sikatin teman-teman, kelihatan kan langsung kinclong. Ulangi teman-teman kegiatan ini sampai rasa kelihatan kinclong. Aku mau temukan rantai gearnya maksudnya teman-teman. Lanjut terus kita sikat. Tambahin aja teman-teman biar ada busanya. Teman-teman gearnya triple S datang kan? Tuh teman-teman kotorannya. Ya teman-teman, udah kelihatan hasilnya, tampak kinclong. Untuk sisi selanjutnya teman-teman, sama kita sikat juga bagian sisi sampingnya. Ulangi sampai udah selesai kan teman-teman di sambungannya. Lihat kita luyur sekalian rata lagi itu kotorannya. Mantap. Ya teman-teman, untuk perbandingannya kinclong banget kan nih rantainya. Nah, dari sini kita lanjut untuk bagian sampingnya nih teman-teman. Nah, lanjut kita bersih lagi. Oh ya, di sebelah sisinya teman-teman ya tampak kinclong. Nah, seperti tadi.
ini lanjut kita bersihin ke pelek-pelek ya teman-teman. Biar rata sekalian, biar bersih. Ya kita pakai puas aja teman-teman, jangan perokok. Padahal itu bagi banget, itu vital banget buat kendaraan bebek ini khususnya. Kalau nggak dirawat, rantai kendor kan bisa bahaya. Lanjut untuk sisi selanjutnya. Teman-teman, udah bersih. Sekarang lanjut untuk ke pengeringnya nih. Kita lihat pengeringnya. Kita di sini pakai kanebo aja. Kita lap-lap kayak gini ya, teman-teman. Kanebonya kita peres. Lanjut kita ini, kita membersihin seluruhnya pelek-peleknya. Kalau sudah benar-benar kering teman, kita lanjut dipakein chain loop teman-teman. Caranya gampang kok, tinggal puterin rantai aja. Olehkan secara menyeluruh ya teman-teman. Cukup, kita puterin bannya. Udah selesai hasilnya gimana teman-teman. Gampang banget kan caranya ngerawat.